Okey, kita akan test alignment. Buat sikit hujung. Yang ni, tidak. Okay, kita akan anjak lagi. Okay, sudah. Okey, sekarang ni aku akan tunjuk cara alignment benda ni. Kita kena ada timbang air. Kena letak atas dia. Nampak? Setter tengah-tengah. Itu semua api akan tepat. Okey, itu setter tengah hujung ni, kita tarik hujung ni pula. Tengok ah. Nampak? Pakai setter juga tengah dia. Okey, yang ni dah center, yang ni jangan usik dah. Lepas tu kita letak sini pula, tengah dia. Ha ni. Nampak center. Center. Okey, kita akan tarik ujung ni. Kita tengok ah, mesti akan turun sikit. Center juga. Bila semua dah center, memang api akan dapat semua ni. Macam ni nak center, kau kena setting sini. Okey, cantik. Okey, bila dah center semua. Okey, sekarang ni yang ni mesti kena tepat sini ya. Okey, akan tepat, akan tembak sini. So, kalau yang ni lari belah sini sikit, api dia tembak belah sana. Kau kena buka skru 4 batang ni. Tolak belah sana. Kau jangan adjust ni ya. Benda ni ya. Jangan lah. Nanti kau akan pening nanti. So mula-mula kau adjust skru ni dulu. Bagi betul-betul center. Tak dapat center pun tak apa. Janji dia rapat tepi sini. Okay. Lepas dah dapat tengah-tengah sini sikit ke. Dapat tengah sini sikit. Cuma adjust ni je, skru ni. Yang ni baru betul kena adjust dia ni. Baru akan dapat setter tengah. Dapat setter tengah, kau kena tarik depan sini pula. Lepas tu kau tengok mana lari. Mesti akan lari belah sini sikit. Lepas tu kau adjust je skru 4 batang ni balik. Bagi betul-betul duduk tengah dia. Okey, itu untuk mirror nombor 2 ni. So bila yang ni dah akan tepat dari ujung ke ujung, memang dah akan keluar api semua. So untuk yang ni pening sikit ni. Yang ni akan kena adjust ni tapak ni. Tinggi rendah ni. Kau mesti kena adjust tapak tinggi rendah. Kau jangan sekali-sekali main dia ni. Dua skru ni. Dua skru ni tak berguna sebenarnya. Susah ke hidup.
Dan ni bila perlu je setting dia. Nampak? Dia akan setting bila perlu je. So yang ni kita tarik ujung mula, kita tembak api. Tembak api ni. Kalau kena bawah ni, maknanya kau kena turun sikit ni. Tu, buatan ni buka turun bawah. Jangan adjust ni dulu. Turun naik, turun naik ni, jangan adjust. Yang ni tak perlu adjust lagi. Buat turun ni. Dia dapat tengah-tengah dia, api akan keluar. Tu je. Yang penting skru ni akan gerak dulu, kiri kanan. Tu cara alignment. Alright. Tu kita tarik ujung pula. Dia dapat center dia. Mudah.